Komisaris Major League Soccer atau MLS atau Liga Amerika Serikat, Don Garber, mengungkapkan bahwa kepindahan Lionel Messi akan menjadi hal yang hebat. Inter Miami menjadi salah satu tim yang santer dikaitkan dengan kabar ingin memboyong Lionel Messi pada bursa transfer musim panas 2023. Kontraknya bersama Paris Saint-Germain akan berakhir per 30 Juni 2023 mendatang dan hingga saat ini belum menaikkan surat perpanjangan. Raksasa Liga Prancis tersebut menginginkan pemain berjulukan La Pulga itu bertahan di Paris. Namun, tawaran pertama yang dilayangkan oleh PSG ditolak oleh Messi karena ketidaksesuaian gaji. PSG ingin mempertahankan pemilik nomor punggung 30 itu setidaknya satu tahun lagi di Parc des Princes. Inter Miami sejatinya bukan baru terjun dalam perburuan tanda tangan juara Piala Dunia 2022 ini. Bersama Barcelona, klub milik David Beckham ini getol mencari kabar tentang kontrak Messi. Hal tersebut dilakukan demi menjaga peluang untuk merekrut Messi ke MLS pada musim mendatang. Anda mungkin sedang berhadapan dengan pemain paling istimewa dalam sejarah permainan sepak bola, kata Garber. Jika itu bisa terjadi, itu akan luar biasa untuk MLS. Hebat untuk Messi dan keluarganya. Bahkan David Beckham sendiri akan sangat bahagia jika Messi bergabung ke Inter Miami. Beckham sudah menyiapkan perayaan spesial jika Lionel Messi mau bergabung ke klub Amerika Serikat itu. Jadi, menurut kalian, gimana nih? Apakah Messi akan memilih Inter Miami, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.